brother, the boy. Atreus. You have to get into Freya quickly. There's no other way. Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Ketemu mana ambe aku Ita Valentina di Guruku Gamer Belajar Ngegame Remedy. Hari ini apa kabar kalian? Semoga kalian tetap aman-aman saja dan stay safe di rumah. Nah, mungkin kalau di area Pandaan sudah mulai itu ya new normal. New normal itu masuk tengah apa? Pertemuan tatap muka terbatas. Nah, yang masuk 50%. Dan setelah aku pulang dari perjalanan perjalanan ke luar kota selama 7 hari, dan pas aku kembali ke sekolah aku menemui banyak siswaku yang tugasnya nol dan itu sangat membuat hatiku kretek-kretek. Maksudku mari seminggu tak tinggal iku mbok ono rasa disipline ngono lho ya, disiplin apa nge-game iyo oleh asik ya apa bu? Tugas clear, game ya clear, gak timpang salah satu nih ya. Jadi ya murid sing asik, jadi ya siswa Indonesia sing asik. Hashtag today. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War, yang mana sudah lama aku tidak memainkan game ini dan mulai rotok-rotok lali. Tapi aku sing paling ingat terakhir iku di mana kita menemui corpse atau mayat atau sisa-sisa kematian seorang raksasa yang namanya aku lupa, tapi dia punya kuncir ake koyok batu permata yang merah-merah itu yang terakhir kita lihat. Penasaran gak apa petualangan kita hari ini? Aku juga penasaran. Let's begin. Oke, terus press circle to start. Langsung continue ya. Wah, aku kangen banget. Wes beberapa hari ya, 7 harian lebih, bahkan lebih malan. Aku prepare untuk perjalanan niku sekitar 3 minggu. Dan niku gak PS-an belas aku kait perdana hari ini aku kembali PS-an untuk siswaku sekalian. Apa yang akan menunggu kita hari ini? Ancaman apa lagi yang akan kita hadapi? Apakah teka-teki yang membingungkan atau monster yang sangat menakutkan atau labirin yang tiada henti? I don't know. Oh, apa ki? Seta. Dendi ki. Oh. Oh iya. Oh, saya. Aku ngeloading iki Dendi. Papi. Oh, iya, I see. Aku ingat selain kita bertemu raksasa, kita ketemu sama siapa iku? Iku sing tatoan biru, anak buahnya yang tatuan biru itu, kita bertemu itu dan kita berhasil mengalahkannya kemarin, yang mana kita itu sangat sengit sekali. Baiklah, sekarang kita kemana? Oh iya, kita disuruh untuk masuk ke portal ini ya. Terus? Sudahlah. Nak, Atreus, kita disuruh ngapain ini nak? Sudahlah. Wait a second. Kayaknya ini harus melakukan sesuatu deh. Oh,
kita harus kesini. Jadi, aku perjelas ya situasinya. Jadi, kita mengambil serpihan dari batu yang tadi untuk masuk ke lorong-lorong yang tersegel dengan magic yang seperti yang kalian lihat di sini. Begitu ya. Find the binding point ya. Dan, okay, press R2. Oh, digores. Terus apa nih, gimana digores? Sere, sabar. Oh, ditahan ya. Oke, so far so good. Tapi gores yang benar dong. Oke, kita akan menahan di poin sini. Kamu tak tekan loh, Gere. Find the binding point. Kita temukan titik retaknya, titik lemahnya batu ini, kemudian langsung dicrut. Ternyata icy. Gimana lagi? Oh, dan gak boleh lama-lama, kok balik mana? Ngono tiba, caranya. Baiklah, kita masuk ke gua yang baru. Dan apa lagi? Earphone ku baik. Sudah kembali. Kita masuk ke sebuah gua dengan penuh es. You killed Maggie. That he did. He was a god, but you killed him. Minor Aesir perhaps, but I. And his father is Thor. Not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I fear no judgment. Judgment, no. Judgment, no. But if vengeance is any concern. Yeah. Since when can you kill a god? Situasinya adalah Atreus tidak tahu kalau papanya Dewo ya. Dia tidak tahu. Oh, naik. Sweet. Sabar, sebentar. Kita keliling dulu. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Terus kita harus naik ke situ dan lek bisa adalah mencari simbol. Oh ya anakku, ayo anakku, caranya ini aku lali dong. Oh, harus mencari permata dulu. Ya, aku rodok lali-lali loh. Equipment apa yang harus kita kumpulkan di untuk mendapatkan semua harta karun ini. Sudah. Course. Nah, ini ada rantai, kita turunkan rantainya seperti biasa. Ojo turun sih. Hey Sindri, could you take a look at this? Honestly, I don't have much else going on right now. Wow, penjara. Ada penjara di pegunungan. Penjara macam apa ini? Peace. Oh, itu dia. Kalian lihat itu? Kita akan pukul dia. Oke. 1, 2. Nak, tolong nak. Oke, itu bisa turun. Oh, nanti kita ambil serpihan merah-merah itu dan taruh di peti yang tadi untuk mendapatkan yang tadi. Serius iki, kita nggak bisa balik nih. Sungguh, rute yang sangat membingungkan. Wes, tidak ada rahasia lagi di antara kita. Setelah anak aku kok wahing-wahing enak aku gak nggawa atrifet, nak. Gak nggawa obat jenenge atrifet. Hi Sindri. We were here before. But which way back? Oh, kita kembali ke meja-meja. Apakah peti itu masih bisa? Gak bisa ya?
Kita pernah kesini sebelumnya. Oh, muter-muter doang ternyata. Saya lihat ini loh. Oh kan, sudah tak buka kan? Iya, pernah kesini. Nah, baiklah. Sepertinya kita harus ke pintu yang tersegel di depan. Tapi apakah kita upgrade dulu? Perlu upgrade seperti biasanya? Oke, coba lihat upgrade dulu yuk. Apa yang bisa kita upgrade, kita upgrade. Oh, I could use a distraction. Teman-teman. Well, when you do need something, okay, I'll be around. Perjalanan kita. Sorry, Sindri. Not today. Tidak hari ini upgrade-nya. Turun sih. Dah, turun lewat situ lah iso sih. Hey, Sindri. We found something. Armor? I don't think the lad's doing too well. I'm fine. Nothing to worry about. If so, then keep up. Yes, ayo, nak. Nanti cari apotek terdekat ya. Kita cari titik lemahnya. Oke. Okay. Itu. Sihirnya hilang. Hey. Wait, I just realized. Apa? Magni didn't come back to life. That is interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. Stay dead, no Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. Tidur di tempat. That may be significant. Tetap tidur di tempat. Apa itu? Okay. Oh. Kayaknya kita harus membawa beberapa apa itu namanya? Serpihan merah untuk membuka peti-peti yang merah juga. Harus rayo. Jadi soalnya nang upgrade. Nah, ambil itu untuk disimpan. Nggak bisa dibawa. Iya, tidak bisa dibawa. Ya sudah, nanti kalau bertemu lagi akan aku taruh untuk peti yang itu yang ada di depan kita. So, sekarang lanjutkan. Tolong. Oh, enggak bisa. Kita harus cari permata kalau untuk soket yang itu. Jaga-jaga sih perasaanku kayak enak. Mana lagi nih? Hey. Oh, ini nih. Hai. Ya, kita menemukan permata merah. Aku bilangnya permata ya, Re. Aku enggak tahu itu apa. Untuk ditaruh di bukan soket yang ini. Yang di sini. Setelah api. Oke. Anakku. Nah, itulah kira-kira kita mendapatkan peti ini. Isinya apa? Quicksilver? XP? Semar running? Steel. Oke, kita bisa pakai buat upgrade lumayan. 14. Nah, kita harus cari permata. Nah. Oh. Sek, kalian inget gak, like, kalian sering ikut kelasku? Ya pasti like, HP ku berbunyi, itu pasti ringtone ku wajing. Kayak wahinge Atreus lah. Nah, satu lagi untuk kita letakkan. Sena, sabar yo. Aku baru ngerti loh, lihat anaknya Dewa bisa wahing bareng. Oke. Okay. Sik butuh mana? Iya deh, sik butuh mana deh kaya. Oh ini, sudah. Tak kirain butuh lagi, ternyata tidak. Baiklah. Apakah mikku sudah terdengar baik? Yo, semoga terdengar baik. Kita taruh di soket yang warna biru, of course. Dum di da di da di dum di da di dum. Oke. Kok tak cabut maneh seharusnya ditaruh. Kemudian anak panahnya anakku dipindah biru dan pas. Sik murung kok dibata isine droger. Dust of Realms, a formless substance found inside Realm Tears. Oh, kita
mengambil itu dari realitas lain ya, dan digunakan untuk upgrade talisman. Talisman itu kayak jimatnya papi. Ya. Oh, apa? Oh, kita mendapatkan tiga-tiganya. Apakah sudah tiga-tiganya? Baiklah, kita lanjutkan petualangan kita. Tenan yo, gak butuh maneh. Duh, anakku pilek, re. Aku was-was. Lorong-lorong yang berbahaya. Kita buka pintu, Nek. Look, back near the giant's hand. What? What is this place? Giant's... Fisherman would bring the day's catch into this port and use giant's that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. Ya, kita akan mencari jalan untuk menyeberang dan bayang nolek jarine sak mono. Tulinan piano ne ya opo rek. Aduh, iku sak jempol entek sak piano yo. Oh dear. Oh, air. Oh, ada tuas. Kita selidiki-selidiki dulu ya. Oh, gini. Apakah? Kita perlakukan ini satu-satu dulu ya. Oke. Terus lah enggak salah ini bisa dibekuin deh kalau tuasnya warna kuning. Nah. Ya kan ya, tapi kita belum butuh kayaknya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah it's moving. Oke. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Eh, anakku, sini. Kita coba apa yang bisa dicoba. Oke, kita bisa naik. Gak bisa, seriously. Apa yang harus kita lakukan? Mobil lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Enak, rantainya buat papa. Come on, Atreus, you can do it. There's a path to the exit on the other side. Yeah. Si anakku kok suaranya tambah lelah yo. Oh, jadi Atreus naik dan aku geser tuasnya. Pesale, ready? Tak geser ya. Ini tuasnya, nah. Oke, okay. Rantainya, nak. Oke, okay, good job. Kita cek dulu mau kemana. Gitu dong caranya. Baik. Oke, kita dapat peti di sini. Dan kita bisa membuat shortcut dari sini. Udah ya, kamu naik lagi. Kamu naik lagi, nak. Iya, gitu nggak sih logikanya? Aku bermosok-mosok gitu. Mosok gini. Masuk gitu, Rek. Masuk harus ditaruh tengah. Sih.
apakah logika kita benar? Reos. Oh enggak usah pakai gandola ternyata. Di sana buntu dan di sini juga sudah selesai, jadi tugas kita adalah ke sini. Ya. Rodok tricky ya, teman. Rasanya. Mana lagi titik celahnya? Kita masuk ke lorong selanjutnya. Aha. Kapaku selalu tahu caranya datang dengan spektakuler. Back under his palm. We're almost there. Thank you. Kepala yang bisa bicara? Aku lupa namanya. Hei, kita pernah kesini, ya enggak sih? Oh, ternyata kita muter-muter saja. Kita pernah kesini sebelum atau sesudah ya ngelawan naga. Oh, I see. Ternyata kita muter-muter saja. I wish mom were here. I hope so, my son. Aku berharap mama juga di sini. Kita dapat sesuatu? Runic Rerles. Angel sih jenenge. Rare chest. Wow, kita dapat sebuah ya. Sesuatu yang rare. Go to socket. Oke dong. Oke. Okay. Kita mendapatkan sesuatu yang rare, which is good. Tinggal mencari sesuatu untuk ditambahkan di sana. But I don't know what to do sejauh ini. Enggak. Petaku kok tidak berjalan. Apakah kita disuruh? Oh, anakku ke sana. Ya sudah, berarti kita akan kembali menyelusuri jalan kita dengan mundur. Waktu si Atreus bilang kayak gitu, papanya nggak komen dong. Papi komen kayak anaknya tuh lagi merindukan mamanya. Jangan menjadi pria yang everything we just did. Climbed around a dead giant, rode a giant falling hammer, fought some bad gods. What do you think mother would say? Dia akan mengatakan bahwa dia bangga dengan kita. Maybe. Oke, kita akan ikuti peta dengan tapak emas di... Waduh. Return to the lake, Nine. Baik, kita akan kembali. What now then? Maybe Freya ought to have a look at the boy. No, I feel better now. I just needed to catch my breath. Where do we go next? Well... Now that we've got the giant's chisel, we need to learn the travel rune to Jotunheim, so we can carve it into that special gateway atop the peak and open realm travel to the land of the giants. You don't know it? Ya, kita akan menuju sebuah tempat. Sorry kan? Ngaco kan? Aye, but its hidden vault is very much in reach. The doors are beneath this temple, submerged in the lake for generations until our snake friend shifted his weight. Let's go. Sepertinya kita akan mencari jalan ke tanah para raksasa, yang mana kita kemarin salah gunung ya. Memori saya berangsur-angsur kembali ingat. Kita salah gunung dan harus mencari gunung yang benar untuk menaburkan abunya mama, abunya bunda, di sebuah gunung yang ada di tanah para raksasa. Dan yang mana
akses ke tanah para raksasa itu, kita dipimpin oleh si kepala yang bisa mengoceh ini. Dan apapun yang diperintahkan oleh dia, harus kita turuti agar kita bisa sampai ke tanah para raksasa, The Land of Giant, dengan selamat sentosa, begitu ya. Oh ya, untuk video kali ini dan kedepannya, mungkin audio dari video gameplaynya itu sendiri tak kecilin dan akan aku fokuskan ke suara aku mengoceh. Jadi kalian betah-betahin ya dengerin saya ngoceh selama 60 menit ke depan. Terima kasih. Jonar. Jonar itu nama raksasa. Kalau tadi kalian dengar Jonar. Masih jauh enggak nih? The Lake of Lion. Oh ya, dan banyak banget pintu-pintu tersegel sihir yang seperti kita temukan tadi tersebar di area-area tempat ini. Dan mungkin sekarang kita bisa masuk dengan kunci yang kita dapatkan itu. Welcome to the Lake of the Nine. Should we dock on this beach? Kita kemana? Bukan Sindri, Sindri itu nama troll. Did you see something out there? That tower. I see no tower. Maybe I'm seeing things. Loh, towernya hilang. Apa perasaanku, wae? Kemarin kayaknya no tower deh di situ. Sementara kita ikuti map saja. Biar kita sampai ke tempat yang Bunda mau dengan selamat sentosa. Ooh, Tyr's vault is behind that magical lock. Ya dong. Nah, Brother, the chisel. Chisel, ya, kunci yang kita pegang itu namanya batu chisel. Wah. Salah tombol. Sorry. Yang benar ya. Arahin. R2. Kamu enggak tepat welek ya rek yo. Sisi. Oh, sisi arahin. Ngeletalah. Bentar ya, kurang satu lagi berarti. Mana yo? Ayolah. Aduh, angel segi gimang, tapi ya kita bisa melakukannya. Wow. I can't believe we're setting foot in Tyr's vault. Tyr's bridge interior. Another one of these. Jadi tempat yang ada apa ular raksasa dan lain sebagainya itu namanya benteng atau waduk atau apapun itu ya. Tears. T-Y-R. Apa yang akan kita lakukan di sini deh? Tempatnya gelap sekali. It's Tyr, but the middle panel is missing. Wait, I thought Tyr was a god, not a giant. Ah, but he was loved by everyone, including the giants. Tears. Other than me, he was Tears the only one they gifted with their special sight. Dia itu kayak raksasa atau seorang dewa itu nggak dijelasin di sini karena panel tengahnya hilang. Begitulah kira-kira. Go ahead. Actually, come look. Let me show you how to read this. That is not necessary. You've taught me so much. Let me teach you something. Okay. Teach you something like what? Aku sing nulis ini. Yes. Come on. You already speak it. Learning to read won't be that hard. I know how to read, boy. Just not this tongue. You're halfway there. Kagetku tok sing enggak bener kadang-kadang. Aku sama cocok kok enggak bener kadang-kadang. Some gods, some animals. Wait. Oh, am I going too fast? Sorry. Not that. Apa? You smell something. Amis? Berbau wangi? Yeah, berbau busuk? Smells like rain. Hujan? Thor? Aduh, kena Thor dong. Everything. I earned that fucking hammer. But now, everyone's gonna think I only got it
Because Magni's gone. It'll be a joke. Thor, what if I kill you? Semuanya, Thor. No one's gonna laugh at me. Okay. Petir ya. Oh, are you dumb? That your father's doing? Nak, what did you get from your mum? Petir. Kesetrum. Air gak sih? Awas. Aduh, ya apa kita lah. Know anything about my mother? Oh, it's true. But I'm gonna get to know you really well. Kayaknya you're gonna be salah, my new brother. Salah paham right after I finish killing your father. Anakku. Whoops. I think I broke him. No. Rage. Kekuatan rage-ku. Stay back. Oh, kamu melukai anakku. Aku tidak akan tinggal diam, Thor. Kau tahu itu. No. Kamu nyakitin anakku, aku enggak akan diam. This isn't over. Loh, brother, the boy. Anakku. Atreus. You have to get into Freya quickly. There's no other way. Atreus. Ya. Oh my god. Anakku se. Se anakku kok enggak tangis. Se. Aduh. Se Thor kok gitu ya? Maksudnya ngapain ngono lho? Iki aku harus kemana? Ke kapal. Take the boat. Freya's isn't far. Aku sampai yang aku biru, anakku biru, ayo, ya aku harus kemana lagi? Tuh orang kok kayak gitu sih? Ayo, anakku biru, tidak, ayo cepet. Tapi cepet, takut terlambat. Anakku tadi kena petir. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. Freya's forest is a blind spot for him. This is our smartest move. And if anyone can heal him, it's her. What is happening to him? I've seen it in mortals that some conflict of the mind expresses itself as an ailment of the body. Never in a god, but a god believing himself mortal. I can only imagine. We're almost there. Ayo kurang sedikit. Ayo Atreus biru iku. Aku gak iso lihat anak-anak tersakiti rek. Mungkin beberapa kalian tahu lek aku iku gelak marah yo kadang ke kalian, tapi aku tetap nggak bisa ngelihat anak kecil dipukul, disakiti, enggak. Aku ketika aku marah yang aku pikirkan adalah aku akan membuat anakku ini jadi lebih baik, jadi manusia yang lebih baik gitu loh. Bukan marah yang untuk menyakiti. Sorry, I'm crying a little bit. I'm sorry. Ayo. Tapi gak bisa lari dah. Habis lari, tapi somebody just called the serpent. Serpent.
dipukul sampai orang besar. Krisa, ini pemandangan yang menyakitkan bagiku. Ayo papi, gak bisa lari lagi. The fever burns hotter. He is shaking. It's serious. We must hurry. Iya, ayo lari, Bo. Gak bisa lari. Freya! Open the door! We need your help! Freya. Woman, do you hear me? It is urgent! I'm still a god! Go away! The boy has fallen ill! Freya! He is ill. Inside. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. Terus ya aku, terus ya aku. I did this to him. Will you help me? Of course. Tolong, Bo. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the Bridge of the Damned. I need its heart. Hell. The realm of the dead. Do you know it? Not this one. It is a land of unyielding cold. Fires cannot burn there, and no magic in all the nine realms can create a blaze. As for the dead, your frost axe will be useless. You'll need to find something else. Terus ya apa? Then I must return home. Dig up a past I swore. Would stay buried. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. This rune opens the bridge to Helheim. When you are there, do not under any circumstances cross the Bridge of the Damned. There is no road back. Understand? Boy. Himele. You must hurry. Through my garden, there's a path leading to my boat. Take it. Return home. Dig up your past. Do whatever you need to do. Just bring me back the Bridgekeeper's heart, and your son may survive. Now. Freya. When last we spoke, I was... No. You were right to distrust the word of a god. No need to explain. Not to me, not for that. I will keep him safe. That's a mother's promise. Thank you, Freya. Thank you so much. Makasih. Dig up the past ini apa ya? Disuruh menggali masa lalu. Maksudnya apa? Return home. Kembali ke rumah yang kita battle pertama kali. Helheim of all places. You all right, brother? I will do what I must. Yeah. Leave me be. Aku harus melakukan apa yang harus ku lakukan. Lagi dikuasai Thor kayak aku nggak tahu ya ada cerita apa di balik Thor. Kalian tahu tolong komenan di bawah, ada masalah apa sih intern antara Thor sama ini, kok semua keluarga Thor disuruh ngejar ini selama perjalanan, ngancem dan lain sebagainya. Komenan di bawah ya, help me. Dan aku lihat karakternya Thor di sini tuh nggak se apa yo gagah yang digambarkan di cerita-cerita lain. Aku lihat karakternya Thor di sini itu lebih seperti anak yang masih labil dan menggunakan kekuatannya itu hanya karena dia marah. Sejauh ini masih kayak gitu. Tapi like, kalian punya interpretasi lain tentang Thor, tolong komen di bawah ya Reo. Cewek depan nanti iki sopo aku nggak ngerti. Athena. Dewi Athena.
kenapa Athena harus ada di kepala Pak Peter? Sedang ada apa sih? Aku gak ngerti ki. Kayaknya para dewa-dewa ini lagi mencari Kratos karena dia yang satu-satunya memungkiri diri sebagai dewa deh. Gak tau lagi siang. Soalnya banyak orang berlalu lalang tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut. Atau aku melewatkan penjelasan itu. Iku yo, I'm so sorry. Cuman sepenangkapanku kayak gitu. Kratos adalah orang yang diceritain ini yo, gak mau berurusan dengan dewa. Dia hanya pingin hidup simple, hidup bahagia, hidup baru dengan anaknya dan menaburkan abu istrinya di sebuah gunung di tanah para raksasa. Itu sisi yang aku tangkap. Dan kayak suasananya mulai agak berubah ngono lho, yang awalnya damai tentram sejahtera. Kira tuh birthday maybe. Aku jaga-jaga bawa kapak. Lihat entahlah penuh merah di sana sini, angin. Sebuah lingkungan yang tidak bersahabat, tidak bersahabat. Itu kayaknya enggak boleh pakai tangan nih. Aduh. Boleh pakai senjata. Okay. Kita dapat dua. Iya, sorry ya kalau battle ku enggak sekeren itu, Rek, tapi I try my best. Hati-hati, tinggal dua lagi. Aduh. Temen naik rek, gak oleh pakai senjata. Oke. Saya tinggal dua lagi. Oke, satu lagi. Ya, apa sih ini? Kok banyak ya? Ini kemana? Aku harus kemana? Enggak bisa. Ke rumah. Balik ke rumah. Aduh, lihat entahlah. Aduh, warna merah ini. Where? Ada apa di rumah gue? Digging my best. Itu maksudnya apa ya? Digging my best ini apa ya? Itu adalah ruang bawah tanah yang biasanya digunakan Atreus buat sembunyi. Terus di bawah sana ada apa kira-kira? Tahu itu bungkusan apa. Sebuah bungkusan merah ada tanda emasnya. Dibuka. Iya, coba buka saja.
Bagi kalian yang tahu ini seri senjata yang mana di episode yang mana pemainnya di bawah ya. Tapi Kratos itu sebenarnya memendam jati dirinya loh, untuk cek anakku aman. Tapi ternyata there's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. Kratos itu gak kepingin dikenang anaknya sebagai seorang monster. Jadi dia menyembunyikan jati dirinya. Dan dia menggunakan kekuatan itu untuk... Alright, brother. Let's see what those blades can do. Wow, itu keren sih. Wow, itu keras. Wow, itu keras. Wow. Di sisi lain, ini... Di sisi lain, senjata ini keren. Keren sumpah, senjata ini keren. Lebih keren dari kapakku. Mundur ya. I see a door to the realm between realms over there, in your own front yard, no less. Take the shortcut back to the realm travel temple, then on to Helheim, yeah? Yeah. Kita punya senjata dua sekarang, fire blade dan hammer. Sudah nih, sudah boleh pakai nih, sudah boleh kebuka ya. Ke mana? Ke Helheim. Helm itu di mana? Helm kan? Soul Eater. Sebentar, apa? Return to the realm travel room. Oh kan, ke tengah. Kemana aku? Nine leg, sini. Iya, kita ke Nine Lake untuk ke travel room. Well, I'm pretty sure you weren't talking to me back there. Anything you'd like to get off your chest, brother? I can assure you I'm unsurpassed in keeping confidences. I see. You know where to find me. Aku lebih suka pakai blade. I'd already guessed. Praktis. Athena, dead giveaway. Okay, Kratos. Lagi musuhan banget ya ambek Athena. Kayak bener-bener mau banget. Cek, iki kemana? Lurus terus?
mau kemana-mana, Greg. Oke, tak lari. What? Hey, you reek of foreign magic. Sweet Nana's nethers. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Son, my brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them? Them special. Semua senjataku kayak special ya. Hey, where's the little turd? Dia sakit. He has fallen ill. No. What happened? Aesir? No. No. The fault is mine. And my responsibility to make it right. Ya, harus dibenahi. Yopo yopo le ada anak kecil sing terluka, aku sing sing bersalah adalah orang yang besar. When I should tag along? No. Your work here is enough. Oke, Rek, jadi begini, kan sudah mau satu jam ya, nanti kan kita kan di limit rekaman nih. Jadi ketika nanti aku masuk di Helheim, nanti kita cut dulu sampai situ lagi dan neruskan ke episode selanjutnya, oke? Kita masuk ke ruang ini dan kita cari tujuan kita ke Helheim. Dan kita tutup perjalanan kita di episode-nya. Now that Freya's given you the travel rune to Helheim, it should be unlocked on the table. Okay, Helheim itu yang mana? Odin prevent access to realm, then... Oh, Asgard. Oh, ternyata ada namanya. Nah, ini Helheim. Helheim. Yep. And it's done. They really are doing this. Oke, berputar seperti biasanya. Dan di depan kita sudah terbukalah pintu menuju Helheim, dunia orang mati. Oh iya, like kalian tahu juga tentang mitos-mitos... Belum ya? Oke, kita belum boleh maju. Mitos-mitos tentang legenda Yunani. Komen di bawah juga. Aku tertarik banget sih sama legenda-legenda mereka itu. Selain unik-unik juga, seru-seru cerita. Udah ya. Helheim, here we go. Oke, seperti janji kita akan cut petualangan kita sampai di sini dulu. Kita save dulu. Baiklah, itu tadi petualangan kita di God of War yang mana kita sudah melewati banyak hal yang penuh emosi hari ini dan I'm sorry, I'm crying a little bit. Iya, aku memang apa seorang wanita yang lembut hatinya. Ingat ya, lembut hatinya, keras matanya. Udah diwalik, ngeplain. Baik, untuk kalian yang suka sama video ini, klik like aja. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan untuk kalian yang masih nol nilainya di rapot, ya, pacok dibaleni mana? Berubah menjadi seorang siswa yang lebih baik. Till next video, see you, and ciao, dadah, 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 dadah.